kita bisa melaksanakan acara kegiatan tengah semester tahun 2021 dengan tema menggali potensi siswa dalam meraih prestasi dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, agar acara dapat berjalan dengan lancar, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 5 Jember, yang ketiga adalah pembacaan nominasi, yang keempat pengumuman pemenang juara lomba, dan yang kelima adalah penutup. Hadirin yang terhormat, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 5 Jember, yaitu Bapak Dr. Andus Nahrawi. Kepada Bapak Dr. Andus Nahrawi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, dimanapun, kapanpun, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak sekalian, pada semester ini ada program kegiatan tengah semester dari OSIS. Untuk itu, silakan kalian ikuti dengan baik, kalian berkreasi, bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk menciptakan karya yang terbaik. Ada beberapa mata lomba yang dilaksanakan, di antaranya adalah nomor satu, desain poster. Kalian mungkin bisa di antara kelas kalian yang punya bakat di bidang desain bisa berpartisipasi dan berkreasi. Kemudian yang kedua adalah kaligrafi. Nah, kalian yang punya bakat di bidang tulis-menulis indah, silakan kembangkan potensi kalian. Kemudian yang ketiga, tartil Al-Qur'an. Ya, sekaligus ini kan sebagai wujud pengembangan karakter. Nah, kalian yang punya bakat di bidang baca Al-Quran, silahkan ikut kegiatan tartil ini. Dan yang keempat, menyanyikan lagu-lagu Islami. Silahkan ikuti dengan baik, kalian mudah-mudahan semuanya bisa menampilkan yang terbaik. Jangan lupa, prestasi tidak bisa datang dengan tiba-tiba, semua harus melalui proses. Ini adalah salah satu proses. Jangan berobsesi kalau kalah itu berarti kurang berprestasi, tidak, tapi ini adalah sebagai wujud pengembangan diri kalian. Semoga kalian semua sukses dan sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Nahrawi yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rekan kami. Saya Ceria Dika Lamharani, saya Maryam Kusuma Dewi selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KTS 2021. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sayang sekali ya, karena pandemi kita gak bisa ketemu. Oh iya, kita kan kenalan nih, karena kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Gak gitu dong, yang benar tuh. Ramadhani. Di sini kita sebagai pembawa acara pada KTS 2021. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu KTS? Kamu tahu nggak? KTS itu kegiatan tengah semester yang dilaksanakan setelah ujian tengah semester. Di KTS 2021 ini pastinya lombanya lebih seru dong. Kira-kira apa aja ya dan lombanya? Yang pertama yaitu ada lomba cover lagu, yang kedua ada lomba desain poster, yang ketiga ada kaligrafi, dan yang terakhir ada tartil Quran. Ya udah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke nominasi yang pertama. Nominasi yang pertama yaitu cover lagu. Nabila Adinda Jayanti, 10 IPA 2. Zara Raida, 10 IPA 4. Terita Inanturi, 10 IPS 3. Sufiani Dhanadija, 11 IPA 3. Imadetina Dhanadija, 11 IPS 1. Pak, penampilannya bagus-bagus ya. Iya dong, makin penasaran kan? Kira-kira siapa aja nih juara 1 dan juara 2 nya? Pastinya Kir, langsung aja kita kasih tahu pemenang dari lomba. Langsung aja kita kasih lihat penampilan dari mereka. Ini dia penampilan dari lomba cover lagu. Jika hati seperti awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Selamat menyambut ibadah puasa. Mohon dimaafkan hilaf dan salah dan batinnya. Marhaban ya Ramadan. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Tak peduli kan namamu tenggelam berupa
aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu. Tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Untuk penuhi kewajibanku.
dedikasi yang kedua yaitu Tartil Quran. Kira-kira siapa ya, Kir? Siapa ya? Yaudah yuk, langsung kita lihat aja siapa aja nih nominasinya. Sandita Setia, 10.52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bagus Avandi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan surat Ad-Duha dan Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnesta Ramilia dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan mengikuti lomba tilawah Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha dan surat An-Naba. Langsung saja saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhallan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa'amma bini'amati rabbika fahaddith. Bismillah. Untuk pilihan surat yang kedua, yaitu saya memilih surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala awtada. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wasiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannam
innama kanat mirsada inna jahannama kanat mirsada liṭ-ṭāghīna ma'ābā labithīna fīhā ahqābā la yadhūqūna fīhā bardaw wa lā sharābā illā hamīman wa ghassāqā jazā'an wifāqā innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil taqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atrabaw wa ka'sadihaqa la yasma'una fiha laghwaw wa la kizzaba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun la yatakallamun la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ دمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nominasi ketiga yaitu lomba kaligrafi. Siapa aja ya? Daripada penasaran, langsung aja kita bacakan nominasinya. Ananda Amara 10 IPA 3 Gusti Bagus Putra 11 IPA 2 Krishna Arya 11 IPA 3 Najiba Maimun 11 IPS 2
aja kita lihat hasil karya dari para pemenang lomba kaligrafi. Kepada yang telah ikut berpartisipasi di acara KTS 2021 ini.